Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku memberikan tutorial, yaitu nonton gratis film KKN di Desa Penari. Yap, seperti apa? Langsung aja simak ya. Yang jelas, ini cara cepat dan mudah. Nah, seperti ini. Ini kita cari Play Store dulu. Lalu di Play Store kalian ketik via browser. Nah, seperti ini. Ini adalah browser favoritku ya. Udah gitu ukurannya kecil, nggak sampai 1 MB loh. Wih, keren. Tampilannya seperti ini. Udah gitu bebas iklan dan gratis. Oke. Ya udah, berhubung aku udah download, jadi langsung aja kita masuk ke via browser. Yap. Oke, tak tunjukin ya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Via browser. Logonya seperti itu ya. Lalu di kolom ini kita ketik nonton film rebahan. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nonton film rebahin. Waduh. Aduh, nggak apa-apa ya. Yang penting udah muncul, kita pilih yang paling atas itu ada angka-angka. Rebahin nonton streaming. Oke deh. Nah, seperti ini tampilannya. Ini langsung aja kita lihat ke bawah. Kira-kira koleksi filmnya apa aja? Yang jelas di sini ada banyak film. Udah gitu update. Ada film barat, film India. Wow, macem-macem loh. Wow, keren. Semuanya subtitle Indonesia ya. Dan film Indonesia juga ada. Seperti ini. Nah, kalian lihat, tinggal cari aja yang KKN Desa Penari. Oh, kok nggak ada ya? Bentar. Oh, nggak ada. Oh my God. Bentar, bentar. Oke, karena di sini tampilannya nggak ada, kita cari ke atas. Ketik aja di kolom pencarian. KKN Desa Penari. Nah, seperti ini. Oke, scroll ke bawah. Nah, itu dia, udah muncul. Emang film ini disembunyikan ya, karena sangat eksklusif. Oke. Ini kita bisa juga lihat trailernya. Tapi kalau mau langsung di filmnya, klik segitiga yang tengah itu. Play. Bentar. Nah, seperti ini. Scroll ke bawah. Oh, ada iklan. Close. Nah, seperti kalian lihat, ini kanan atas list server. Nah, seperti ini. Itu kalian pilih yang B360p ya, yang paling atas. Oke. Kalau udah langsung ketik segitiga. Nah, seperti ini. Wow, ini dia filmnya. Oh my God, keren loh. Wih. Nampak di sini adalah adegan awalnya ya. Wow, ya kan? Di mana mereka mau memasuki area Desa Penari. Wih, gila, indah banget pemandangannya. Oh my God. Wah, keren banget ya lokasinya. Wih, sumpah mantap. Jadi seperti ini ya. Ini film durasinya 2 jam lebih. Jadi ya bisa kalian lihat. Oke. Nah, seperti kalian lihat tuh. Gila. Ya udah, mungkin seperti itu ya. Ini adalah film KKN di Desa Penari, di mana dulu sempat mau rilis di tahun 2020. Tapi gara-gara corona akhirnya terbengkalai 2 tahun. Dan terpaksa rilis di awal bulan ini. Oke? Ya udah. Mungkin segini dulu.
tutorialnya mengenai nonton film gratis KKN Desa Penari. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye-bye.